Halo, shalom, selamat pagi. Pagi yang sejuk, saudara. Dan saya di Desa Putat, di tempat saya pelayanan. Beginilah suasana desa kami, Desa Putat. Pagi hari yang penuh dengan embun, kesejukan. Tetapi ini sudah jam 6:30 ya. Tetapi embun dan suasana sejuk masih menyelimuti kita. Ya, tapi tetap aja ada orang yang lewat. Nah, ya, sekalipun jam 2 pagi, jam 3 pagi, karena ini jalur Trans Kaltara dari Malino Kota ke arah mana ya, Nunukan ya. Tapi masih jauh, sini Nunukan masih jauh. Tetap saja ramai, ada orang yang lewat. Jam 2 pagi, jam 3 pagi masih ada saja yang lewat. Enak kan saudara di Putat? Ya, pagi hari ini saya sekalian membagikan firman Tuhan, renungan yang saya terima dari senior pastor saya dari Tarakan, Pendeta Joko Susanto, yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam menanggung, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya, beliau sampaikan ketika kita pasti punya pengalaman ketika kita disertai, dibela dan dilindungi dan diberkati Tuhan. Nah, dengan pengalaman itu kiranya boleh membuat roh kita semakin menyala-nyala bagi Tuhan. Ada dorongan besar untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan aturan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Cintai dan rindukan firman Tuhan lebih dari segalanya. Janganlah kendor melayani Tuhan dan layani umat Tuhan lainnya, antusiaslah dalam persekutuan dan ibadah. Jangan takut dengan situasi, tantangan, dan masalah. Tuhan Maha Kuasa mengasihi kita dan menjauhkan kita dari segala yang jahat. Kiranya kita semuanya tidak menjadi kendor dalam melayani Tuhan, dimanapun engkau bekerja, dimanapun kita beraktivitas. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban.